Di temu kamu ini nuansanya bikin hati jadi nyaman banget. Tentunya kita juga pesan menu spesial lainnya mulai dari rahang tuna. Goreng rahang tuna sampai setengah matang. Lalu bakar rahang tunanya. Dan olesi bumbu bakar Jimbaran. Beuh, aromanya benar-benar kayak lagi liburan di Bali, Besti. Khas banget bumbunya. Ada ayam bakar Jimbaran juga nih, Besti. Ayam bumbu kuning yang sudah digoreng sebelumnya dibakar dan diolesi bumbu bakar Jimbaran. Bolak-balikin ayamnya biar matangnya merata. Jadi deh, yang berkuah-kuah juga kita pesen nih, Besti. Ada sop buntut sumsum yang isiannya ada wortel, kentang, daging buntut sapi yang digarnis dengan tomat, daun seledri dan bawang goreng. Dan yang paling spesial, terjunin tulang sapi yang berisi sumsum lumer. Aduh, nih yang sore-sore udah nongkrong aja depan TV untuk nonton bikin lapar, pas banget. Menu-menu kali ini istimewa sekali. Istimewa banget, semua hidangan-hidangannya udah kita pesan. Dan ini merupakan hidangan-hidangan best seller yang ada di Temu Kamu Depok, ya kan? Betul, nah. Ini apa nih? Ayam bakar? Jimbaran. Jimbaran, guys. Kita cobain ya. Ayamnya super empuk banget ya. Benar. Gitu rasanya sampai ke dalam-dalam. Bener, dan ini si bumbu bakarannya tuh nggak pelit-pelit ya, dia tuh menyelimuti si ayamnya tuh sampai full kayak gini nih. Cuman memang kalau digadoin gini, kalau buat aku pribadi, ini balik lagi ke selera ya, agak sedikit asin. Jadi memang cocoknya dipakai nasi. Pakai nasi, diwek-wek sama sambelnya, sama si sambel mata. Dan ternyata ya, makan sama sambel sama si kacang yang udah digoreng ini tuh memberikan sensasi sendiri ya, War ya. Endol, endol banget loh. Endol. Sambal matanya sih minyak-minyaknya aja sampe berasa ya. Gak cuman yang apa ya, cuman minyakan aja tapi dia udah rasa aroma bawangnya, cabenya, gurih. Guys, definisi bumbu bakar Jimbarannya meresap sampai ke dalam-dalam daging ayamnya. Perfecto. Super nikmat banget ya makan ayam bakar diuwek-uwek kayak gini nih. Apalagi ditambah sama sambelnya yang so yum. Besti, menu berikutnya ada apa, Anwar? Ada sop buntut, menu 1000 umat ya. Ini istimewanya karena sop buntutnya nggak cuma buntut, tapi dia kasih juga sum-sum. Sum-sum, dia tahu mana yang endul, mana yang bikin gurih, ya kan? Betul. Guys, karena ini yang bikin spesial dari si sum-sumnya ya. Betul. Mau aku ucruk. Tuh, ini teh. Ini kita disediain sedotan juga ya. Jangan lupa supaya dia gampang disedotnya, kita kasih kuah. Kuah biar nyak-serak. Biar ancur nyatu sama si kuahnya ya. Iya, yuk. Baru kita sedot. Wow. Endul. Endul. Ini masih ada nih bagian ininya, kita tumpahin ke tuh. Enak banget, jujur. Kofresan dari si tulang-tulangnya itu dilihat dari si sum-sumnya ya. Dia tuh nggak ada aroma-aroma lain selain aroma khas dari sapi ya. Ya aku udah gak sabar mau aku nasiin teteh. Dan makan sop itu harus panas ya. Minta yang panas sama yang nyajiin. Yap. Biar seger. Pas ya, biar seger ya. Tuh lihat ya. Imam, bismillahirrahmanirrahim. Warna-warni lucu. Dagingnya super empuk banget. Rahang tuna yang sudah dibumbu rica. Kita lihat. Kita lihat rahang tunanya, Besti. Ini enak banget tau guys. Ini makanan salah satu yang aku suka. Wow, segede ini. Kita cobain. Teteh. Aduh. Banyak banget ya, lihat teh tuh. Emang ini enggak
ikannya nggak rasa si rahang tunanya tuh dagingnya nggak habis-habis, War. Tuh, banyak di setiap sisi ada besi, ya ampun. War, tapi kalau aku suka yang di luar tuh ya, karena dia garing karena kebakar. Garing kan. Ya. Dan sambelnya juara ya, War? Juara. Pas gitu pedesnya. Pas ya, sambelnya endo. Pasti aku suka banget sih sambel, rahang tunanya, nasinya juga pulen, nikmat banget. Aduh guys, rahang tunanya bener-bener endul maksimal. Aroma amisnya juga gak ada sama sekali. Ini bener-bener ancaman banget. Daging ikannya juga lembut, rasanya smoky-smoky endol. Bumbu bakarnya juga maknyos. Ya, harus segera dihentikan ini Anwar. Oh, iya. Dari tadi gak bisa berhenti nih, maaf Besti ya. Karena saking enaknya itu. Langsung aja ratingnya untuk Temu Kamu yang ada di daerah Depok. Dari 1 sampai 10 adalah... 10! Wow, tandanya bikin lapar. Abrum! Okay.